Kongsi pengalaman meraikan lebaran sebagai umat Islam, kita bersama Ain Syafiqah Zaki yang berada di Asrama Darul Fitrah, kediaman yang menempatkan mualaf dari cawangan Perkim Datuk Keramat. Ain, bagaimana perkembangan langsung persiapan Adi Fitri saudara baharu kita di sana? Okay. Baik Asri dan Zaira di Seri Pentas. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bagaimana persiapan di sini? Kalau boleh dapat lihat, memang meriah, sangat meriah. Sedikit sebanyak terubatlah kedukaan di hati kerana tak dapat beraya bersama keluarga di Ipoh Perak atas tuntutan kerja. Baik penonton di sini, ada yang sedang memasak, ada juga yang sedang mengagihkan makanan. Dan ketika ini kalau dapat lihat di belakang saya, sedang berlakunya takbir raya oleh penghuni di sini. Dan buat pengetahuan penonton semua, Asrama Darul Fitrah ini selain dari berfungsi sebagai penempatan mualaf, ia juga menempatkan gelandangan yang tidak bernasib baik. Jadi setidaknya dengan wujudnya asrama ini dapat memberi sinar keceriaan yang baru kepada golongan yang tidak bernasib baik ini. Mana tidaknya dapat beraya bersama kawan-kawan kan? Jadi baik, bersama saya ketika ini Ustaz Suhaimi selaku pengerusi asrama ini. Jadi Ustaz, tak balik ke kampung ke tu? InsyaAllah saya balik pagi raya selepas solat raya lah bersama dengan keluarga. Okey, jadi Ustaz Suhaimi boleh ceritakan secara ringkas bagaimana persiapan sambutan raya di asrama ini? Bagaimana pula dari segi penerimaannya, mereka teruja tak untuk menyambut raya? Alhamdulillah, Asrama Darul Fitrah kita menganjurkan majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri tetapi secara sederhana lah. Malam raya ni kita bertakbir bersama-sama, kemudian kita bersalam-salaman. Ada kalangan mereka yang baru kali pertama menyambut Ramadan dan Aidilfitri ini, jadi sudah tentu mereka merasakan seronok dan juga teruja. Manakala malam kita makan bersama-sama, esok pagi kita solat Aidilfitri bersama-sama. Sebabnya mereka ini kita nak berikan satu kegembiraan, sebab ada kalangan mereka yang tidak punya keluarga dan sinilah rumah mereka, inilah keluarga mereka. Jadi tidak ada salahnya kita meraikan bersama-sama mereka, memberikan kegembiraan di satu Syawal ini. Okey, baik Ustaz Suhaimi, terima kasih atas perkongsian. Jadi saya pun dah start bau nasi impit dah ni, dah berkeroncong perut dibuatnya. Lepas selesai bertakbir ini memang terus pergi makan lah ni. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan perkembangan langsung di sini. Kita kembali ke Seri Pentas.